RW 1. RW 1 mana? RT 1 RW 1 Bapak Sugiat. Sekali lagi acara hari ini terselenggara berkat kerjasama LPMK Babulan bersama dengan Yamaha semakin di depan, Nixa Group dan Bintang 7. Iya betul. Untuk ikut berpartisipasi memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Tentunya warga RT 01 Kelurahan Bandolan tentunya ikut juga memeriahkan festival Karnaval Kedasa hari ini. Terima kasih Dewan Juri LPMK Bandolan. Baik, inilah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, suguhan-suguhan penampilan dari RT 01 RW 01 yaitu Bapak Sugian RT-nya, Bapak Surati Sewandono RW-nya. Bapak RW atau Bapak RW? Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama kami suguhkan yang urutannya Paskibraka kami taruh paling depan karena dengan adanya Paskibraka kita sudah merdeka tentunya. Yang kedua kami suguhkan penari-penari daripada Darian Dewi Sri itu sendiri, menandakan bahwa dengan tarian itu kita bisa menikmati, kita bisa bangga dengan hasil tarian itu sendiri. Yang kedua kami suguhkan Dewi Sri itu sendiri. Tidak apa-apa, terus joget, terus maju, terus maju, maju. Masih macet di depan, maju, 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 maju. Di depan macet, joget terus, tidak apa-apa. Sampai jam 5. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kini walaupun peserta yang terakhir, tentunya kami tidak akan kalah semangatnya dengan peserta-peserta yang nomor 1. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan penampilan kreasi Dewi Sri yang kami suguhkan ini menjadikan motivasi sendiri bagi kita bahwa kita bisa mengangkat kebudayaan lokal yang sudah tentu kita tahu keberadaan. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada panitia dan juga kepada LPMK Bapak Agus. Maju pelan-pelan, maju pasti. Semangat selalu. Masih jauh, perjalanan masih jauh. Oke, maju. Ya, maju, masih jauh. Nah, itu dia Bapak Agus kami tampilkan Putri Dewi Sri itu sendiri. Di belakang ada Ibu-ibu petani